www.jkt, sel. Gugatan ini ditujukan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, cek. Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Satgas Judi Online, dan Kapolri. Gugatan ini fokus pada stagnasi proses hukum yang dihadapi artis Nikita Mirzani dan Wulan Guritno terkait dugaan keterlibatan mereka dalam perjudian berani dan promosi situs judi online. Kasus ini sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 14 September tahun 2023, namun hingga kini, proses hukumnya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebelumnya, gugatan pra-peradilan dengan nomor perkara 8 PIT Prat 2024 PNJK PES telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis perkara tersebut menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan. Namun, dua bulan setelah keputusan tersebut, proses hukum tetap tidak transparan dan tidak profesional, melanggar peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan serta prinsip-prinsip good governance. Proses hukum yang lambat dan tidak jelas ini mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas supremasi hukum serta kesetaraan hak di hadapan hukum. Kami mengajukan gugatan pra-peradilan ini untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan proses hukum, ungkap Damai Hari Lubis, salah satu aktivis HAB. Gugatan ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa setiap orang, termasuk para artis yang terlibat, menjalani proses hukum yang setara dan transparan. Aktivis AAB menekankan bahwa kasus ini tergolong kategori sederhana dan harus diselesaikan dengan presisi, bukan menjadi alasan untuk tertunda yang tidak berdasar. Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk memperhatikan rekan-rekan pers dan masyarakat umum, guna mendukung tegaknya hukum yang adil dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hormat kami, aktivis pemerhati penegakan hukum, Perkumpulan Kelompok Pergerakan Aliansi Anak Bangsa AAB, Damai Hari Lubis, Advokat Azam Khan, SH, Wakil Ketua AAB, Arfid Saktio Dwi Mart, SH, MKN, Sekjen AAB, M. Johnson Hasibuan, SH, Firly, SH, aktivis AAB ajukan gugatan pra-peradilan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri terkait kasus perjudian daring. Jakarta, Fusilat News, tanggal 4 September tahun 2024 hari ini, aktivis pemerhati penegakan hukum dari Perkumpulan Kelompok Pergerakan Aliansi Anak Bangsa AAB secara resmi mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara No. 84 Pra PIT 2024/PN.JKT, sel. Gugatan ini ditujukan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, cek. Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Satgas Judi Online, dan Kapolri. Gugatan ini fokus pada stagnasi proses hukum yang dihadapi artis Nikita Mirzani dan Wulan Guritno terkait dugaan keterlibatan mereka dalam perjudian berani dan promosi situs judi online. Kasus ini sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 14 September tahun 2023, namun hingga kini, proses hukumnya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebelumnya, gugatan pra-peradilan dengan nomor perkara 8 PIT Prat 2024 PNJK PES telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis perkara tersebut menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan. Namun, dua bulan setelah keputusan tersebut, proses hukum tetap tidak transparan dan tidak profesional, melanggar peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan serta prinsip-prinsip good governance. Proses hukum yang lambat dan tidak jelas ini mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas supremasi hukum serta kesetaraan hak di hadapan hukum. Kami mengajukan gugatan pra-peradilan ini untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan proses hukum, ungkap Damai Hari Lubis, salah satu aktivis HAB. Gugatan ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa setiap orang, termasuk para artis yang terlibat, menjalani proses hukum yang setara dan transparan. Aktivis AAB menekankan bahwa kasus ini tergolong kategori sederhana dan harus diselesaikan dengan presisi, bukan menjadi alasan untuk tertunda yang tidak berdasar. Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk memperhatikan rekan-rekan pers dan masyarakat umum, guna mendukung tegaknya hukum yang adil dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hormat kami, aktivis pemerhati penegakan hukum, Perkumpulan Kelompok Pergerakan Aliansi Anak Bangsa AAB, Damai Hari Lubis, Advokat Azam Khan, SH, Wakil Ketua AAB, Arfid Saktio Dwi Mart, SH, MKN, Sekjen